Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Depok M. Idris Abdul Somad dilaporkan ke polisi terkait kisruh relokasi SDN Pondok Cina 1. Idris dilaporkan oleh pengacara Deolipa Yumara terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Wali Kota Depok M. Idris Abdul Somad dilaporkan ke polisi terkait kisruh relokasi SDN Pondok Cina Pocin 1. Idris dilaporkan oleh pengacara Deolipa Yumara terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan adanya laporan dari Leodipa atas Wali Kota Depok M. Idris tersebut. Zulpan mengatakan jika laporan Deolipa terhadap Idris itu dilayangkan ke SPKT Polda Metro Jaya pada Selasa 13 Desember 2022. Saat ini Polda Metro Jaya masih mempelajari laporan tersebut. Dalam laporannya, Deolipa melaporkan Idris terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai telah merampas hak-hak siswa-siswi SDN Pocin 1 untuk mendapatkan pendidikan layak. Dalam laporannya, Deolipa menerangkan jika para murid mengalami diskriminasi dalam hal fungsi sosial, dalam hal ini pendidikan, belajar mengajar, dan kerugian moral maupun material. Oleh sebab itu, ia melaporkan Idris atas dugaan pasal 77 junto pasal 76A butir A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Sementara hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari pihak Wali Kota Depok M. Idris Abdul Somad. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.